Hahaha. Aku pocong lagi jualan bakso. Wahahaha. Ayo kita jualan bakso dan tangkap anak-anak kecil. Hoho. Kita kasih makan bakso ini supaya anak-anak kecil itu pingsan dan terhipnotis. Ha, di mana ada anak-anak kecil yang nakal di sini? Om Pocong akan datang. Wah, aku tahu anak yang paling nakal di kota ini. Namanya adalah Upin. Kita pergi ke rumah Upin. Kita jualan bakso di rumahnya. Ayo. Kita pergi ke rumah Upin. Jualan bakso di rumah Upin. Pocong akan jualan bakso di rumah Upin ya. Wah, Pocong, kamu menabrak kereta bakso aku. Iya, Pocong, maaf. Cepat, lewat. Awas kamu, aku makan kamu kalau kamu macam-macam ya. Kita akan ke rumah Upin. Wah, ada Pocong. Mana? Di mana rumah Upin? Wah, itu di sana. Aku ingat. Wah, itu tadi Ipin. Dia tidak kalah nakal juga ya. Tapi kita pergi ke rumah Upin saja. Ini dia. Kita jualan bakso di rumahnya. Pasti dia keluar. Dia anaknya rakus sekali. Bakso. Siapa yang mau beli bakso? Bakso murah, enak, harga kaki lima. Bintang kaki lima, harga kaki lima, rasa bintang lima. Bakso Pocong, Siapa yang mau beli bakso? Bakso Pocong. Hey, kamu mau beli bakso tidak? Tidak Pocong, kamu yang makan Milo aku saja. Oh, aku tidak makan Milo. Kamu tahu apakah Upin di dalam? Iya, Pocong, Upin di dalam. Kamu tidak takut aku ya? Tidak, aku sudah setiap hari bertemu dengan Pocong. Iya, aku akan takuti Upin saja. Bakso. Wah, kenapa si Upin tidak keluar? Padahal aku sudah teriak-teriak bakso nih. Bakso murah, harga bintang lima, rasa kaki lima, bakso Pocong. Aduh, Upin kenapa dia tidak keluar? Kita tunggu saja, pasti dia keluar. Bakso. Wah, siapa yang jualan bakso? Wah, Pocong, lari! Tidak, jangan lari, aku jualan bakso murah nih. Wah, tapi aku lapar sih. Wah, kamu Pocong beneran? Tidak, aku hanya pakai kostum Pocong. Oh, supaya menarik pembeli ya? Iya, supaya dagangan aku laris. Oke, aku pesan satu baksonya ya. Oke, aku buatkan ya. Ini satu mangkuk sudah siap. Kamu makan saja. Dia akan makan baksonya dan dia akan terhipnotis, lalu kita bawa lari dia. Wah, Pocong, baksonya enak sekali. Wah, kenapa aku pusing ya? Wah, aku seperti melihat bintang dan bulan, padahal ini masih siang. Oh, ini sudah malam. Dia sudah terhipnotis. Udah, ayo kita pulang. Kita akan bawa Upin. Dia sudah terhipnotis Pocong. Kita bawa lari dia. Biarkan orang-orang mencarinya. Dia tidak akan ditemukan karena Pocong sudah bawa lari Upin. Wah, kenapa aku sudah dikerobak Pocong? Kamu akan aku bawa ke kuburan Upin. Tidak!
tolong aku Pak Anton dan Pak Polisi. Wah, sudah tidak ada yang bisa menolong kamu. Kamu sudah aku hipnotis dan tidak akan bisa meloloskan diri. Selamat tinggal. Pak, tolong! Ada pocong gila menculik aku dengan gerobak baksonya. Hahaha. Pak polisi saja takut mau kejar aku. Aku bawa kamu ke kuburan tua ya. Ah, tidak pocong, jangan. Ah, tolong Pak Anton, tolong polisi. Tidak ada yang bisa menolong kamu. Selamat tinggal. Dadah. Ha 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 ha.